Momen Erick Thohir lari ketakutan usai diajak foto pria misterius yang menjadi viral di media sosial. Terlihat Erick Thohir lari ketakutan di sebuah lorong hotel usai berfoto bersama pria yang baru saja ia temui. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut tampak Erick Thohir yang mengenakan baju berwarna hitam tengah berdiskusi dengan seorang pria yang mengenakan baju berwarna putih. Tiba-tiba datang seorang pria mengenakan kacamata dan berbaju hitam meminta foto dengan Erick Thohir. Erick Thohir tampak menghentikan diskusinya dan menyambut baik pria tersebut dengan mengatakan, "Boleh." Kemudian pria tersebut tampak foto bersama dan mengucapkan terima kasih pada Erick Thohir. Tak berselang lama, datang pria yang sama kembali meminta berfoto dari arah yang berbeda. Erick Thohir dan pria berbaju putih tampak kebingungan dan tidak segera menjawab permintaan foto pria kedua yang datang. Akhirnya Erick Thohir dan pria berkacamata tersebut kembali berfoto bersama. Setelah mengucapkan terima kasih pria berkacamata tersebut berlalu. Erick Thohir dan pria berbaju putih tampak kebingungan dan ketakutan. Bahkan, Erick Thohir kemudian tampak berlari ketakutan karena kejadian yang baru saja ia alami. Diketahui jika pria berkacamata yang mengenakan baju hitam tersebut adalah konten kreator kembar, di mana ia seringkali melakukan prank pada sejumlah orang dan membuat orang lain ketakutan karena bertemu orang yang sama dari arah yang sama. Hal itu juga ia lakukan prank pada Erick Thohir dan berhasil membuat Menteri BUMN tersebut kebingungan dan ketakutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.